Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di channel Restu Naning. Yuk kita buat ayam kampung menjadi lunak seperti ini. Berikut untuk bahan-bahannya. Untuk bumbu halusnya, di sini saya menyiapkan 7 siung bawang putih, 1 sendok makan penuh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Ini saya ulek dulu hingga benar-benar halus ya. Untuk bumbu lainnya ada jahe, lengkuas, dan juga serai yang saya geprek. Ada juga daun salam. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan 2 kilo ayam kampung yang sudah dipotong-potong, sudah dilumuri dengan perasan jeruk nipis dan dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbu halusnya tadi kita masukkan ya. Kemudian aduk hingga merata. Jika ayam kampung sudah terlumuri bumbu dengan merata, selanjutnya diungkep. Untuk mengungkep ayam dengan teknik ini, gunakan wajan yang benar-benar tebal dan tunggu wajan hingga benar-benar panas. Pada saat wajan sudah benar-benar panas, baru masukkan ayam kampungnya. Di sini saya menggunakan wajan yang sangat tebal karena panasnya ini bisa tahan lebih lama ya. Dan dikarenakan teknik ungkep seperti ini tidak memerlukan banyak cairan, sehingga dengan menggunakan wajan yang tebal, ayam akan lebih cepat empuk dan juga tidak mudah gosong. Masukkan juga jahe, lengkuas, dan juga serai, serta daun salam ya. Kemudian tutup, gunakan tutup yang juga tebal. Jika perlu, tambah pemberat di atasnya. Jangan dibuka sama sekali hingga 30 menit ke depan. Gunakan api yang sedang cenderung kecil seperti ini. Ingat ya, jangan dibuka tutupnya hingga 30 menit ke depan. Jika perlu, gunakan alarm ya teman-teman. Oke, ini sudah 30 menit. Ini saya buka dan saya aduk terlebih dahulu. Nah, jadi selama 30 menit tadi, sebenarnya ayam ini sudah mengeluarkan air dengan sendirinya ya. Jadi selama proses pemasakan tadi, tanpa kita beri air, ayamnya sudah masak dengan cairannya sendiri. Oke, ini karena menggunakan ayam kampung dan cairannya juga sudah terserap lagi. Selanjutnya akan saya beri air sebanyak 1 gelas. Kemudian aduk sebentar. Setelah itu saya tutup dan biarkan hingga 20 menit ke depan. Jangan dibuka-buka dan tetap menggunakan api yang kecil ya, seperti ini. Oke, 20 menit sudah berlalu. Selanjutnya akan saya matikan apinya. Dan ini akan saya tunggu hingga hangat ya. Hangat atau benar-benar dingin untuk nanti kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini sudah dingin ya teman-teman. Saya buka dulu dan kita lihat hasilnya. Nah, jika teman-teman menggunakan teknik ini, jika menggunakan ayam sayur biasa, itu 30 menit sudah cukup ya, tanpa membuka sama sekali, tanpa menggunakan air. Dan ini untuk ayam kampung, untuk total memasaknya sekitar 50 menit tadi. Dan ini untuk hasilnya, empuk ya teman-teman. Bisa dilihat ya.
apalagi untuk cekernya ya, ini sangat lunak sekali. Oke, setelah ini bebas ya mau kalian masak apa. Kalau saya digoreng. Ini untuk gorengan pertama, saya buat garing. Oke, ini sudah matang. Saya tiriskan dulu. Dan lanjut untuk gorengan kedua. Nah, gorengan kedua juga sudah matang. Ini saya tiriskan. Ini masih ada ya di wajan sebelah. Tidak saya goreng semua. Dan ini dia hasilnya. Ayam goreng kampung. Untuk bumbu-bumbu yang digunakan, ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Jika ingin ditambah ketumbar, merica ataupun kunyit itu juga silahkan. Nah, kalau sudah kayak gini enak nih dimakan dengan sambal dan juga lalapan. Mau digeprek juga boleh, silahkan. Mau diolah lebih lanjut menjadi aneka masakan lain juga, ini sudah enak banget, sudah empuk ya. Nah, ini dia, saya makan menggunakan sambal dan juga lalapan. Ini sudah empuk dan enak, bumbunya juga meresap kok teman-teman, walaupun sederhana ya bumbunya. Oke semuanya, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang ya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!